Jadi saya mendorong sekali. Salah satu hal penting dibahas dalam pertemuan antara jajaran direksi dan dewas LPP TVRI dengan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman adalah terkait percepatan proses pembangunan gedung kantor LPP TVRI Bangka Belitung. Sejak berdiri 5 tahun yang lalu, stasiun TVRI Bangka Belitung masih menempati beberapa ruangan di kantor Gubernur Bangka Belitung. Dengan memiliki gedung kantor sendiri, diharapkan kinerja TVRI Bangka Belitung sebagai salah satu stasiun penyiaran daerah TVRI dapat lebih maksimal dan berdampak terhadap peningkatan kualitas, baik secara program maupun kompetensi pegawai. Direktur Utama LPP TVRI Iman Brotoseno yang didampingi PLT Direktur Umum Wisnu Nugroho serta Dewan Pengawas Maryuni Kabul Budiono dan Made Ayu Dwi Maheni menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah membangun sinergitas dengan sangat baik sehingga dapat menjadi mitra strategis TVRI Bangka Belitung. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menegaskan komitmennya untuk mendukung TVRI Bangka Belitung sebagai lembaga penyiaran publik dalam memberikan program-program yang informatif dan edukatif kepada masyarakat. Di samping itu tadi kami berdiskusi bagaimana kiranya TVRI ini betul-betul dapat memberikan informasi yang lebih kuat lagi, lebih efektif lagi, sekaligus mempromosikan daerah Bangka Belitung ini bersama sumber-sumber daya alam yang harus lebih dikenal lagi, sehingga melalui TVRI ini pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang utamanya adalah mendapatkan nilai tambah. Nah, kita berharap TVRI segera dapat mengembangkan dirinya khususnya di Bangka Belitung ini, bersama-sama kita majukan negeri Serumpun Sembalai ini. Selain pembangunan gedung, Gubernur juga akan membantu pengadaan infrastruktur agar mampu menunjang kinerja lembaga, antara lain dengan menghibahkan aset milik pemerintah provinsi yang ada di stasiun pemancar milik TVRI Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.